Dengan bersepeda, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginspeksi mendadak atau SIDAK pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Anies ingin memastikan tidak ada pedagang kaki lima yang berjualan di area hari bebas kendaraan. Tidak menemukan adanya pedagang kaki lima yang berjualan di area hari bebas kendaraan bermotor, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malah menemukan sekelompok warga yang berkampanye produk jasa tengah duduk-duduk di badan jalan. Lantaran mengganggu peserta hari bebas kendaraan bermotor lainnya, Anies meminta agar warga bangun dan tidak duduk-duduk di badan jalan. Jika ingin istirahat, warga diminta untuk ke trotoar. Pemprov DKI telah menentukan badan jalan dan trotoar di beberapa kawasan tidak boleh digunakan untuk kegiatan dagang atau usaha selain untuk berolahraga. Para pedagang sendiri disediakan lapak berjualan di beberapa titik demi kenyamanan dan keamanan warga. Kegiatan CFD itu dimulai tahun 2001. Pada waktu itu memang digunakan untuk salah satu kegiatan pengurangan polusi emisi udara, yang kedua untuk kegiatan olahraga berjalan kaki bersepeda. Jadi yang kita lakukan sekarang ini bukan penertiban. Sesungguhnya lakukan adalah penataan seperti tujuan utamanya diadakan Car Free Day. Sementara itu, spanduk himbauan pun sudah dipasang di sejumlah titik demi kenyamanan warga menikmati hari bebas kendaraan bermotor. Dari Jakarta, Yudi Antonio Zulkifli, iNews melaporkan.